Aduh, gue baper maksimal nih, jadi kebawa galau juga. Nah, kalau kalian penasaran kenapa gue bisa kayak gini, nonton web series Kilau Aksara dan klik link di deskripsinya. Oke? Okay? Baper. Kapan aja, panggil tenteng adenge. Dengar-dengar. Ya, Subah! Ada apa mencari kami? Lo mari mana berdua datangnya teh ngagetin, eh? Coba kalau saya punya penyakit jantung, terus jantung saya copot, kumaha tuh, kumaha, eh? Tidak perlu banyak bicara. Apa maksud kedatanganmu kemari? Nyai Subah, tidak ada, itu ada kabar baik, kabar gembira, tah. Prabu Siliwangi teh sedang bertarung dengan Sancang Lodaya. Mereka teh saling bunuh, membunuh, mau bunuh membunuh gitu. Aneh, kenapa mereka ingin saling membunuh? Nyai Subah, Kiki Dasa, sudah jangan bicara, jangan banyak berkata dan jangan banyak bertanya. Ini kesempatan kalian berdua untuk menghabisi Prabu Siliwangi, hei? Ya, kau benar, Curali. Aku akan sangat senang melihat keduanya mati. Iya, ya udah, atuh. Mau ngapain lagi? Ayo berangkat ke sana. Tah, mereka tah ayah di hutan jati, arah sana, nak. Cepat. Baiklah. Baik. Mantap, sudah saya suruh orang berdua itu, mudah-mudahan baik, sakti. Cemburu pada Paman Sancang. Iya, nak. Tapi demi Allah, ini semua salah faham. Ketika ibunda dan Yunda Rara Santang sedang berjalan, ada seseorang yang menghadang, dan Raka Sancang Lodaya yang menolong ibunda. Ibunda pingsan. Ketika Raka Sancang Lodaya membawa ibunda, tiba-tiba ada ayahandamu datang. Dan terjadilah semua itu. Semua itu salah paham. Hanya salah paham, ya Allah. Baiklah, Bunda. Aku harus menghentikannya. Aku menyingkir, Bunda. Iya, putraku. Berhati-hatilah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Paman Sancang Lodaya bisa tewas seperti ini karena Ayahanda Prabu sangat marah kepadanya. Ini tidak bisa dibiarkan. Mohon maaf, Ayahanda Prabu. Apa yang kau lakukan? Menyingkirlah! Maafkan aku, Ayahanda Prabu. Aku tidak akan menyingkir dari Ayahanda Prabu. Jadi kau lebih memilih melawanku